Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakati wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Wa arkanuha ay salati alal mayyit sab'atun. Rukun-rukunnya, artinya salat di atas jenazah, ada 7. Rukun-rukun salat jenazah ada 7. Ahaduha, salah satunya adalah niyatun, niat. Kaghairiha, sama dengan selainnya salat jenazah, sama dengan selainnya salat jenazah. Wa min thamma, dan dari karena itu, wajaba fiha ma yajibu fi niyati sairil furud, wajib di dalamnya niat salat jenazah apa saja yang wajib pada niat seluruh salat-salat fardu. Maka wajib padanya salat jenazah apa saja yang wajib di dalam seluruh salat-salat fardu yang lain. Jadi bukan hanya sebatas wajib niat, tapi perkara yang wajib di dalam niat solat fardu juga wajib di dalam solat jenazah. Apakah sesuatu yang wajib di dalam berniat solat fardu? Min nahwi iktironiha bittaharum. Dari seumpama menyertakannya niat dengan takbiratul ihram. Menyertakannya niat dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir salat jenazah. Niatkan dalam hati, saya menyolatkan jenazah ini. Yang kedua, ta'arudi lil fardiyati, menyinggung bagi fardu, menyinggung bagi fardu. Saya menyolatkan jenazah ini fardu di atas aku. Mesti bilang fardu di atas aku. Wa illam yakul fardu kifayatin. Walaupun dia tidak menyebutkan fardu kifayah. Kalau disebutkan fardu kifayah enggak apa-apa. Yang penting fardunya itu harus ada. Wa la yajibu ta'yinul mayyit. Tidak wajib menentukan mayat. Tidak wajib menentukan mayat. Saya menyolati jenazah Umar ini. Kok Umar ada? Saya menyolati jenazah si Z ini. Enggak perlu sebutkan ditentukan begitu. Saya menyolati jenazah ini, selesai. Mau disebut namanya itu enggak perlu. Dan juga tidak wajib mengenalinya jenazah. Mengenalinya jenazah. Tahu-tahu kita disuruh imam nyolatin jenazah. Jenazahnya sudah dalam keranda. Enggak pernah tahu kita siapa orangnya. Memang enggak perlu tahu. Jadi tahu enggak tahu sah saja solatnya. Bal al wajibu adna mumayyiz. Akan tetapi yang wajib adalah minimal ada yang membedakan. Akan tetapi yang wajib adalah minimal ada yang membedakan. Misalnya apa? Saya solati jenazah yang disolatkan oleh imam.
sesolati jenazah kakek fulan. Itu kan sudah membedakan. Allah pun tahu siapa kakek fulan itu. Kita enggak pernah jumpa, kita enggak pernah kenal, kita enggak tahu namanya siapa. Fayakfi, maka cukup usallil fardu ala hadzal mayyit. Nah, itu sudah cukup itu. Usalli al-fardha ala hadzal mayyit. Aku salat fardu atas ini mayat. Aku salat fardu atas ini mayat. Aku salat itu adalah qasdun fardu, menyebut fardu. Hadzal mayyit itu ta'yin. Titik. Qala jam'un yajibu ta'yinul mayyitil ghaibi minahwi ismi. Berkata sekelompok ulama, wajib menentukan mayat ghaib. Salat ghaib. Wajib menentukan mayat ghaib dengan seumpama namanya. Dengan seumpama. Artinya salah satu menentukannya pakai nama. Salah satunya lagi pakai hubungan nasab. Nah, kita akan mensolati jenazah engkong dari Muhammad Ihsan. Jadi nanti makmum mengatakan, saya solat di atas engkongnya Muhammad Ihsan. Itu sudah cukup. Atau kalau kita umumkan namanya adalah Fulan bin Fulan, aku solat di atas jenazah Mustafa bin Mustafawiyah. Cukup? Boleh dengan nama, boleh dengan nasab, boleh dengan gelar, boleh dengan titel. Nah, kita solat di atas jenazah mantan presiden. Pak Harto presiden keberapa? Presiden ke dua. Nah, gitu. Kita solat di atas mantan ketua RT. Pokoknya orang tahu dengan apa namanya, dengan nama-nama seperti itu cukup. Atau kalau ada di antara kita yang saudara, yang kawannya meninggal waktu SD, kawan akrabnya meninggal dunia, maka minta disolatkan, cukup kita katakan kita solat di atas jenazah kawannya Fatur Rahman. Kalaulah doa dengan doa anta arafu bi ismihi wa nasabi, engkau lebih tahu ya Allah dengan nama dan nasabnya. Binahwi ismi, ini dalam solat ghaib. Dan solat ghaib jangan pakai ahadha, mayatnya enggak ada. Itu yang pertama. Rukun yang kedua adalah qiyamun liqadirin alaihi, berdiri bagi orang yang mampu atasnya berdiri. Yang kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu di atasnya berdiri. Fal ajizu yaq'adu, maka orang yang tidak mampu berdiri niscaya dia duduk. Kalau enggak mampu duduk, summa yattaji'u, kemudian dia berbaring. Untuk bayangkan kalau imamnya yang berbaring itu. Mana jenazah, mana imam. Sebaik-baik imam kan dari kalangan laki-laki, keluarga terdekat daripada yang meninggal. Ternyata keluarga terdekat itu ahli ibadah, alim, soleh,
tapi enggak bisa duduk, hanya bisa berbaring. Maka dia imamin salat jenazah dan berbaring. Kalau dia ngimamin salat jenazah berbaring, laki-laki, jenazah laki-laki kita berdiri sejajar dengan kepalanya, jenazah perempuan sejajar dengan pinggangnya. Kalau ini imam salatnya berbaring, itu kesejajarannya dihitung dari mana? Hah? Jadi kepala dia sejajar dengan kepala jenazah? Hah? Kaki? Kakinya? Kaki imam sejajar dengan kepala jenazah? Kau duduk? Kau duduk ya? Pinggulnya? Kau berdiri? Kakinya? Kau berbaring? Apanya yang sejajar dengan kepala jenazah? Kaki? Kalau berdiri? Kaki. Kalau duduk? Pantat. Kalau berbaring? Kaki lagi? Orang berbaring pakai apa? Orang baring pakai apa? Punggung. Punggung telentang namanya. Tidak boleh salat jenazah imamnya telentang. Boleh itu berbaring. Tangan. Nah, itu kayaknya belum dibahas si fikih itu. Nanti kita bahas ya. Di mana, bagaimana posisinya imam berbaring dengan salat jenazah? Kayaknya belum jumpa nih. Cari dulu. Jangan asal fatwa saja. Antum enggak baca kitab langsung fatwa. Kayak usulan musyawarah saja. Naam. Yang ketiga, rukun dari salat jenazah adalah arba'u takbiratin, empat takbir. Kadang-kadang begitu tuh di tengah masyarakat. Dia keluarkan hukum tuh pakai benaknya. Kemarin sholat jenazah. Jenazah dibawa ke, selesai disolatkan sholat Jumat. Kemudian dikeluarkan dari masjid. Apa kata orang tuh? Putar, putar, putar. Putar, bawa keluar, putar. Artinya kakinya duluan baru kepalanya. Jadi fatwa mereka, kalau berjalan membawa jenazah, kakinya duluan. Maka perlu diputar kaki duluan ke depan. Kenapa yang ada dan benak jalan pakai apa? Kayak kaki. Kemarin waktu keluar daripada rahim, kakinya duluan atau kepala? Kepala. Yang keluar kaki duluan itu sunsang namanya. Kepala duluan. Kalau ke dunia pakai kepala duluan, ke akhirat masa pakai kaki duluan? Manusia itu berjalan pakai kepala atau pakai kaki? Galang? Manusia jalan pakai kepala atau pakai kaki? Pakai kaki? Enggak lah, pakai kepala. Antum jalan pakai kaki? Davis, manusia jalan pakai kepala atau pakai kaki? Kaki. Astagfirullah. Pakai kepala. Mau ke mana kita hari ini? Mau ke mana? Ke Taplau lah. Kenapa pilihannya Taplau? Situ kerambi murah, kerambi mudo. Ah, pakai kepala.
baru jalan pakai kaki. Jadi dia pikirkan dulu untung ruginya, dia pikirkan dulu resikonya, dia pikirkan dulu manfaatnya, baru dia jalan. Itu jalan pakai kepala namanya. Yang jalan pakai kaki itu kambing, sapi. Mana pi? Kemana kaki saya berjalan? Itulah saya. Jadi manusia jalan pakai kepala, bukan pakai kaki. Pakai kaki itu hewan. Dia jalan kemana kakinya melangkah, nggak pikir dia untung ruginya. Kebun orang dia masuk. Gak tahu dia itu punya orang. Maka kalau bawa jenazah, jangan kaki duluan. Kecuali jenazah gak sholat, itu kaki dulu gak masalah. Kan sama dengan kambing. Gak mikir. Tapi kalau orang sholat, kepala duluan. Gotong kepala duluan. Nah, tapi fatwa mereka, kaki. Semuanya bilang kaki. Ya sudahlah. Kayak kaki saja, kita pun gak mau bantah. Nah, kenapa fatwanya pakai kaki? Karena fatwanya pakai benak, pakai isi kepala saja. Seperti antum tadi, fatwa hukum pakai benak saja. Insya Allah. Ini yang bikin rumah rusak nih. Aman salafi. Wasalisuha, yang ketiganya rukun salat itu adalah arba'u takbiratin, empat takbir. Ma'a takbiratul tahrum, empat beserta takbiratul ihram. Alasannya apa? Littiba', ikut Nabi. Nah, itu dasar hukum fatwa, ikut Nabi. Fa'in khammasa, maka jika dia takbir lima kali, lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Wa isannu, disunahkan raf'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya seseorang. Disunahkan mengangkat kedua tangannya seseorang, fit takbirati, di dalam takbir-takbir tersebut, hadwa mangkibaihi, sejajar dengan dua bahunya. Dengan pembahasan persis dengan solat fardu. Kita enggak bahas lagi. Wa wad'uhuma tahta sadri, dan disunahkan meletakkan keduanya dua tangan di bawah dadanya seseorang, baina kulli takbirataini, di celah-celah antara setiap dua takbir. Allahu Akbar, bersedekap di bawah dada, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, baca selawat. Nah, antara takbir dan takbir ada bacaan yang kita baca, posisi tangan di mana? Bersedekap di bawah dada. Warabi'uha, yang keempatnya rukun salat jenazah adalah Fatihah. Kalau dia tidak hafal Al-Fatihah, fabadaluha, maka gantinya Al-Fatihah. Ganti Al-Fatihah dari ayat-ayat Quran yang dia hafal. Kalau enggak hafal ayat-ayat Al-Quran, dia ganti dengan 7 zikir yang hurufnya sama banyak dengan Al-Fatihah. Kalau enggak hafal ayat Quran, enggak hafal zikir, enggak hafal doa-doa sunnah, fawqufun biqadriha, maka diam, berhenti dengan kadarnya Al-Fatihah. Diam saja. Dengan pembahasan yang detail dalam kitab fikih solat. Bukanlah setelah 70 tahun, 40 tahun dia Islam, lalu enggak hafal Al-Fatihah, lalu boleh solat dengan diam doang. Itu enggak boleh.
ini hanya bagi orang yang baru masuk Islam dan dia belum kesempatan belajar Al-Fatihah. Wal mu'tamadu, pendapat yang kuat, annaha, sesungguhnya Al-Fatihah, tujzi'u ba'da ghairil ula, mencukupi ia membaca Al-Fatihah setelah selain takbir pertama. Setelah selain takbir pertama. Saya pahami bahasanya? Setelah selain takbir pertama. Artinya setelah takbir kedua boleh, setelah takbir ketiga boleh, setelah takbir keempat boleh. Khilaf bagi Imam Al-Hawi, sama dengan Imam Muharrar. Imam Al-Hawi artinya pengarang kitabnya, nama kitabnya Al-Hawi, nama pengarangnya Imam Mawardi. Sedangkan Muharrar itu nama kitab pengarangnya Imam Rafi'i. Kemudian kitab Minhaj pengarangnya Imam Nawawi. Kitab Majmu' pengarangnya Imam Nawawi. Saya rasa ada nama kitab dan pengarang-pengarangnya, tapi kita enggak punya kitab itu. Kadang bingung. Kama qala lil Hawi fil Hawi, sebagaimana berkata ia dan kita Al-Hawi. Siapa ia? Ya, ia pengarang kita Al-Hawi. Kita enggak tahu siapa pengarangnya. Nah, di sini dijelaskan pengarang kita Al-Hawi itu Imam Mawardi. Nah, khilaf bagi Imam Al-Hawi, artinya pengarang kita Al-Hawi, sama dengan kita Muharrar. Mereka berdua, Imam Mawardi dan Imam Rafi'i, berpendapat Al-Fatihah itu mesti di setelah takbir pertama. Apakah antum akan imami jenazah dengan khilafiyah? Tentu tidak. Tidak akan. Ini khilafiyahnya untuk sekadar diketahui. Nanti antum imamin jenazah, takbir pertama Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina wa ala. Takbir kedua Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya belakang enggak konsentrasi lagi dengan doa. Ini imamnya sah atau enggak sah, kebalik dia buat. Selesai solat jenazah, bukan jenazah yang diangkat mau dikebumikan, malah debat nih, Fatihahnya enggak sah solatnya tadi, ulang lagi. Sah, enggak sah, sah. Atau jenazah, kenapa mesti debat lagi nih orang? Saya belum ditanam. Jadi khilafiyahnya untuk diketahui, bukan untuk dibuat. Buat bikin umat resah. Tapi apabila khilafiyah itu sudah terjadi, cukup dijelaskan itu khilafiyah. Nah, tapi kadangkala khilaf sesuatu yang tidak khilafiyah dibuat khilafiyah. Nah, itu masalah. Sesuatu yang khilafiyah mau disatukan umat, itu enggak boleh. Mana contoh yang tidak khilafiyah? Kunut pada salat witir Ramadan. Nah, itu enggak ada khilafiyah di situ. Untuk mengatakan tidak. Tapi enggak ada yang buat. Kenapa? Asal kunut saya enggak mau. Main paku rata semuanya. Enggak bisa begitu. Agama tidak bisa mempaku rata. Kalau Anda khilafiyah, tidak ada berpendapat tidak ada kunut dalam salat subuh, bukan berarti tidak ada kunut dalam salat witir Ramadan. 6. Wa in lazima alaihi jam'u ruknaini fi takbiratin wa khuluwil ula an dhikrin
walaupun mesti terjadi terhadapnya seseorang, walaupun mesti terjadi terhadapnya seseorang menggabung dua rukun dalam satu takbir dan kosong takbir pertama dari zikir. Oh, ternyata enggak dipindah, Mas. Prakteknya yang khilafiyah itu enggak dipindah, tapi digabung. Allahu akbar. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbir kedua. Di takbir kedua ini dia baca Al-Fatihah kemudian langsung selawat Nabi. Takbir pertama kosong. Nah, itu praktek khilafiyahnya. Bukan ditukar, tidak, tapi kosong takbir pertama, takbir kedua baru berisi dua rukun. 6. Titik. Wa isannu israrun bi ghairi takbirati. Dan disunahkan mensirkan bacaan dengan selain takbir-takbir tadi. Disunahkan mensirkan bacaan dengan selain takbir-takbir. Jadi ketika sholat jenazah bacanya sir, takbirnya tidak, karena kita imam, karena kita memberitahukan makmum, takbirnya jahar, tapi bacanya sir. Tapi dari bacaan yang sir itu ikut sunnah sholat sir. Apa sunnah salat sir? Menjaharkan penggalan-penggalan bacaan. Nah, yang bagus untuk dijaharkan adalah awal dari bacaan, supaya mengingatkan kepada orang yang baru bergabung salat jenazah tahu apa yang mau dibaca. Tadi sudah disampaikan pengarahan sebelumnya, tapi kadang-kadang lupa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Fatihah ni. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tahu dia. Oh, ini selawat. Dibacanya memang sir, tapi sunnah sirnya tetap kita jaga, yaitu menjaharkan penggalan-penggalan bacaan sir tersebut, terutama menjaharkan bagian awal sebuah penggalan, bagian awal sebuah bacaan takbir, supaya memudahkan bagi makmum yang lain untuk tidak salah baca dalam bacaan-bacaan tersebut. Wassalami. Wassalami. Dan disunahkan mensirkan di selain salam. Nah, salam jangan pula sir, salam jahar. Kemudian disunahkan ta'awudz. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Wassalami atafnya kepada takbirati, sedangkan ta'awudzun atafnya kepada israrun. Kalau antum main ataf sembarangan, salah fatwa lagi. Semuanya di ataf ke takbirati. Disunahkan mensirkan selain takbir, selain salam, selain ta'awuz. Berarti ta'awuz hukumnya jahar jadinya. Jahar jadinya. Tapi kalau antum ma'ataf salami kepada israrun, disunahkan mensirkan, disunahkan salam. Oh, salam jadi sunnah jadinya, enggak wajib. Salah ataf. Maka perlu dipahami di situ, ini agak tasabuh ini. Salami atau kepada takbirati. Jadi disunahkan mensirkan selain takbir, selain salam. Berarti yang dijaharkan adalah takbir dan salam. Dan disunahkan ta'awudzun atau kepada israrun. Berarti dalam solat jenazah sunnah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Artinya di awal Al-Fatihah.
Dan disunahkan meninggalkan doa iftitah. Salat jenazah pakai doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi. Sunnah untuk Dan kepada Israrun disunahkan baca surah. Tidak, tapi disunahkan tarku suratin, meninggalkan surah, kecuali atas jenazah gaib. Kalau jenazah gaib, boleh pakai doa iftitah, boleh pakai surah jenazah gaib. Kenapa? Karena jenazah gaib itu tidak bergantung kepada sholat yang kita lakukan. Kenapa sholat jenazah hadir mesti ditinggalkan, sunnah ditinggalkan? Karena sunnahnya adalah segera dikebumikan, segera dikuburkan. Maka kalaupun kita membaca doa setelah sholat jenazah, bacalah doa-doa yang hubungannya dengan jenazah doa, dan tambah doa-doa yang lain. Rabbana la tada' lana fi makanina hadza dhanban illa ghafarta. Itu enggak perlu di situ. Enggak perlu. Rabbana hab lana min azwajina, Allahumma rizqna rizqan hasana. Enggak. Di situ ada khusus salat jenazah. Pertama, puji, selawat. Rabbana zalamna mesti. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lahum, selesai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. Enggak perlu situ. Kenapa enggak perlu? Karena jenazah ini pengen sunnahnya dan pengennya dia itu secepatnya diantarkan ke kubur. Enggak betah dia lama-lama di situ. Ini salat imamnya doa panjang lagi. Pakai iftitah lagi, pakai surah lagi. Surah Yasin lagi biar lebih mujarab. Tidak. Kecuali salat gaib. Salat gaib enggak ada masalah. Kenapa? Karena jenazahnya enggak ada hubungan dengan salat. Begitu juga salat di atas kubur. Paham salat atas kubur? Nah. Safirullah paham salat atas kubur. Hah? Andu? Tip pulang, mana kubur andu? Mana pinggangnya? Jadi, Allah. Kabira walhamdulillahi kathir wa subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Salat plus baca Yasin plus zikir. Kenapa? Karena dia enggak keburu-buru dan sampai di tempat tujuan. Panjang-panjang situ doa ada masalah, enggak keburu-buru. Tapi jangan kelihatan oleh salafi. Itu bilang sesat lagi. Enggak ada sesat. Mana dalilnya? Supaya antum bilang sesat lagi ntar. Apa dalilnya? Salat atas kubur? Salatnya Nabi terhadap wanita penyapu masjid. Itu dalil sahih itu. Ada masjid, masjid Madinah, itu yang nyapunya wanita. Sering nyapu-nyapu bersih-bersih. Satu pagi Nabi lihat, tiba jadwal kebersihan, gak datang wanita itu. Nabi katakan, mana wanita yang nyapu masjid? Kata sahabat, dah meninggal tadi malam wahai Rasul. Kami enggak mau ganggu kamu, dah kami selesaikan. Dah kami kubur. Nabi bersabda, tunjukkan saya di mana kuburnya. Setelah Nabi dibawa ke kuburnya, fasalla wa saffa alaihi, Nabi melakukan salat dan Nabi mengatur saf sahabat di atas jenazah kubur tersebut. Dan bilang enggak ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya, bilang enggak tahu dulu. Jangan langsung bilang enggak ada.
Faham salaf. Rukun yang kelima, salat jenazah adalah salatun ala nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratin tsaniyatin, setelah takbir yang kedua, artinya akibiha setelahnya takbir yang kedua. Fala tujzi'u fi ghairiha, maka tidak mencukupi ia berselawat pada selainnya takbir kedua. Ini ittifaq ulama Syafi'iyah di sini. Kalau Al-Fatihah setelah takbir pertama boleh ditunda ke takbir kedua. Khilaf di situ. Tapi kalau untuk selawat setelah takbir kedua enggak boleh dipindah-pindah. Mesti selawat di takbir kedua. Wa yundabu dhammus salami lis-shalah. Disunahkan menggabungkan salam dengan selawat. Digabungkan, disunahkan menggabung salam dengan selawat. Apa maksudnya Ibnu? Apa maksudnya? Makruh memisahkan antara selawat dan salam. Setelah takbir yang kedua, kan rukunnya selawat doang kan? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Selesai itu. Tapi sunnah kita tambahkan salam di situ. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sunnah digabungkan. Maka digabungkan. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Kalau wa sallam lagi mubazir, wa barak gitu. Enggak tahu dia di ujungnya ada wa sallam. Buat di pangkal, buat di ujung. Kagak sunnah. Sunnahnya satu doang. Maka dalam sholat jenazah kita kan setelah takbir kedua bacanya apa? Selawat kepada Nabi. Coba baca enggak? Bukan yang biasa aja dulu. Adakah salam di situ? Enggak ada. Apa hukumnya? Makruh. Dalam sholat? Dalam sholat enggak apa-apa? Dalam sholat bagaimana? Kan itu juga salawatnya. Dalam sholat, Ibnu. Kenapa enggak ada anjuran ditambah wassalim? Kenapa dalam sholat jenazah mesti tambah dalam sholat biasa tidak? Kenapa? Assalamualaikum. Sudah ada sebelumnya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyadu Allah. Ilaha illallah daula syarikalah. Sadana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu maka di selawat solat itu enggak perlu ditambah wassalamah, karena salamnya ada di pangkal. Di solat jenazah enggak ada yang itu, maka sunnah ditambah salam. Maka bacanya adalah Allahumma salli wa sallim wa barik. Gabung boleh juga. Bagusnya dipisah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sunnah menambah Sayyidina.
Sunnah nambah Sayyidina. Mau dalilnya nanti? Ada dalilnya. Disunahkan menggabungkan salam dengan salawat dan doa bagi mukminin dan mukminat setelahnya. Doa bagi mukminin dan mukminat setelahnya dan memuji Allah sebelumnya. Sebelumnya doa. Yang keenam daripada rukun solat jenazah adalah doa untuk mayat. Ini adalah inti dari solat jenazah. Setelah takbir yang ketiga, doa untuk mayat dengan kekhususannya, khusus untuk dia. Walau tiflan, walaupun mayat itu anak-anak, dengan doa Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kapan? Ba'da thalithatin, setelah takbir ketiga. Fala yujizi'u ba'da ghairiha qat'an, maka tidak mencukupi ia doa pada selainnya takbir ketiga, sepakat ulama. Wa yusannu ayyuksira minad du'a'i lahu, disunahkan bahwa memperbanyak ia seseorang dari doa baginya mayat. Kapan April? Kapan? 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 Setelah takbir ketiga. Wa ma'suruhu afdalu, yang ada dalilnya, yang ada asarnya, itu lebih baik. Jadi doa setelah takbir ketiga untuk mayat, yang ada dalilnya, itu doa yang lebih baik dibaca. Dari sekian yang ada dalilnya, yang terbaik itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa aulahu ma rawahu Muslim an, yang terbaiknya dari doa-doa takbir ketiga yang ada dalil adalah doa yang diriwayatkan akannya oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapri. Antum lihat di kitab tuntar. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di sini dibalik, wa'fu anhu wa'afihi. Kita antum? Balik juga. Wa'fu anhu wa'afihi, wa'afihi wa'fu anhu, wa'akrim nuzulahu, wa'wasi' madkhalahu, wa'gsilhu bilma'i wal-thalji wal-barada, وَنَكِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَدُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. Ada kan kita? Artinya, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia, maafkanlah untuknya, afiatkanlah dia, muliakan tempat singgahnya, luaskan tempat masuknya. Kemudian ada tambahan dari ulama, waja'alil jannata maswah, jadikan surga tempat tinggalnya. Waghsilhu bilma, mandikanlah dia dengan air. Wasalji dan salaj, es. Walbarat dan embun. Wanakihi, bersihkanlah dia
dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan baju putih dari daki. Kalau nyuci baju warna gampangan dikit, tinggal kotoran-kotoran dikit itu dengan nampak. Tapi kalau nyuci baju putih itu nampak sekali kotornya. Maka sebagaimana dicuci baju putih dari daki, cucilah dia dari kesalahannya. Artinya betul-betul enggak ada kesalahan lagi. Gantikan buat dia rumah yang baik pada rumah yang dia tinggalkan di dunia. Gantikan buat dia keluarga yang lebih baik pada keluarga yang dia tinggalkan. Gantikan buat dia pasangan yang lebih baik pada pasangan dia tinggalkan. Masukkanlah dia ke dalam surga. Lindungilah dia daripada azab kubur dan fitnahnya dan dari azab neraka. Wa yazidu alaihi nadban, dan menambah ia seseorang atasnya doa tadi hukumnya sunnah. Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina, sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Apa akhirnya? Lihat di dalam. Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa syahidina. Jangan syahidina. Kalau syahidina orang mati syahid. Kalau syahidina orang yang hadir sekarang. Wa ghaibina orang yang tidak hadir. Wa saghirina yang kecil-kecil. Wa kabirina yang besar. Wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Fa ahyihi, jangan panjang yi-nya. Fa ahyihi alal Islam. Itu kalau sengaja dibaca kafir dia. Kok bisa kafir? Karena mengkhitab Allah dengan khitab wanita. Sama dengan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kafir kalau sengaja. Nah, kalau enggak sengaja enggak apa-apa, dosa teman. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah orang yang kau hidupkan akannya dari kami. Fa ahyihi alal Islam, hidupkan olehmu dia di atas agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Fatawaffahu, fanya enggak boleh panjang karena jazam fil amar. Orang yang kau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dia di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Naam. Wa yakulu fit tifli ma'ahada, dan membaca ia seseorang pada anak-anak, jenazah anak-anak bersama ini doa. Doa anak-anak, Allah maghfir lahu warhamu, bukan itu. Tapi ketika kita nyolatin jenazah anak-anak, doanya apa? Doanya apa? Yang tadi dulu. Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Nah, terus sampai akhir, dan ditambah doa ini. Allahumma ja'alhu faratan li abawayh wa salafan wa dhukran wa izatan wa tibaran wa syafi'a wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrigh sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajra. Allahumma wa ya Allah ij'alhu, jadikanlah olehmu akannya anak yang mati ini faratan li abawih, penunggu bagi kedua orang tuanya. Penunggu bagi kedua orang tuanya.
penunggu artinya penyambut kedatangan orang tuanya di akhirat, di mahsyar. Orang-orang yang meninggal anaknya waktu kecil itu ke mahsyar sudah ada orang nyambut. Orang yang tidak meninggal anaknya pergi ke mahsyar enggak ada orang nyambut, bingung sendiri di situ dia. Nah, kemana ini? Tapi yang meninggal anaknya waktu kecil, anaknya menjadi panitia akhirat. Artinya bebas bergerak di akhirat. Orang bagak. Nah, jadi orang bagak di akhirat. Kan enak kalau ada orang bagak di pasar tu. Kita kan sama dia. Bang, saya diganggu nih. Kasih telepon sama dia. Jangan ganggu adik saya. Oh iya, ya bos, ya bos. Takut sama dia. Saya mau buka kedai di mana di sini? Sini kedai. Ada yang ganggu bilang saya. Buka kedai itu ada yang ganggu. Kenapa? Punya orang bagak. Nah, di akhirat ini orang tua ini punya orang hebat di akhirat. Itu anaknya. Kata Allah, masuklah kamu dalam surga. Saya enggak akan masuk dalam surga. Saya mau cari kedua orang tua saya dulu. Maka ditarik orang tuanya dengan tali pusarnya ke surga. Ikat dia, tarik dia. Minggir. Saya mau bawa dua orang tua saya. Kalau ke surga mau ditarik, mau ditendang, ada masalah lah. Penting ke surga. Tadi obati di dalam. Ini digendong dia. Gendong, tapi lempar ke neraka. Mendingan enggak digendong. Nah, itulah bahasa Quran. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Beri dia berita gembira. Senang bi'adzabin alim, ni azab yang pedih. Lebih menyedihkan lagi itu. Kalau azab yang pedih, kenapa berita gembira namanya? Biar puas kau. Ini gunanya untuk menyakitkan. Bukan hanya sakit fisiknya, tapi buat sakit hatinya. Berita gembira dengan azab yang pedih. Masalah berita gembira pakai azab pedih. Digendong tapi ke kubur, ke neraka. Mendingan diseret tapi ke surga. Luka-luka ntar bisa diobati di surga. Itu mau suka yang mana? Mendingan menderita di dunia untuk masuk surga. Lecet-lecet dikit gak masalah. Allahumma ja'alhu faratan liabawih. Ya Allah, jadikanlah anak ini menyambut kedatangan bagi kedua orang tuanya. Wasalafa, dan sebagai penunggunya. Wazukhra, sebagai simpanannya, simpanan amal. Wa'izatan, sebagai pelajaran. Orang tua itu mikir ya, anak kita aja dah mati ya. Kayak enggak lama lagi kita ini. Pelajaran, dapat pelajaran di situ. Wa'tibaran, dan i'tibar. Wasyafi'an, dan penolong. Wasakil bihi, beratkan olehmu wahai Allah dengan anak ini timbangan keduanya dua orang tua. Wa'afrigis sabra, tuangkanlah kesabaran atas hati keduanya. Wala taftin huma ba'dahu, dan jangan engkau fitnah kedua-duanya setelahnya anak tersebut, setelahnya meninggal anak tersebut. Maka kita lihat sebahagian orang tua bertambah taat ketika anaknya meninggal. Ada yang enggak ada bedanya. Memang 3 hari setelah anaknya meninggal itu sedih dia, sholat dia. Sebulan enggak lagi. Dibiang kerok lagi dia. Nah, ini maknanya adalah orang tuanya masih terfitnah setelah anaknya meninggal. Tapi kita mohon kepada Allah, jangan fitnah kedua orang tuanya setelah anaknya meninggal. Artinya dia meninggal anaknya bertambah taat dia. Ketaatan itu abadi, tidak luntur lagi setelahnya. Kita lihat di tengah masyarakat memang begitu. Bapak itu sudah rajin sholat ya. Saya rasa sebelumnya enggak sholat dia. Sejak anaknya meninggal begitu dia. Sejak anaknya meninggal. Itu maknanya dia tidak terfitnah setelah anaknya meninggal. Wala tahrim huma ajrah, jangan engkau halang kedua-duanya
dari mendapatkan pahalanya. Anak yang meninggal mungkin karena enggak sabar, mungkin karena dia tidak ridha dengan keputusan Allah sehingga dia terelak dari pahala. Jangan sampai kalaupun dia tidak sabar-sabar sedikit, mungkin dia mengupat-ngupat sedikit, mungkin saja dia tidak ridha dengan keputusan yang kau berikan, tapi jangan sampai dia tidak dapat pahalanya. Itu permohonan yang kita mohonkan kepada Allah. Oleh Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, tidaklah kata-kata Allahumma ja'alhu faratan sampai akhir itu maghnian anid du'a ilahu. Itu mencukupi dari doa baginya anak. Ini pendapat daripada Syekhuna. Doa Allahumma ja'al faratan li abawi sampai akhir itu tidak cukup untuk doa. Bukan tidak cukup ya. Walaisa, betul, tidak. Tidaklah kata-kata Allahumma ja'al faratan li abawi mencukupi untuk doa baginya anak. Artinya tetap juga baca Allahumma ighfir lahu. Tetap juga dibaca Allahumma ighfir lahu. Kenapa? Karena sesungguhnya doa itu adalah doa dengan lazim. Yang doa lazim dan solat jenazah itu Allah maghfir lahu. Walaupun anak ini enggak punya dosa, tetap juga Allah maghfir lahu. Wa huwa la yakfi, dan dia tidak cukup. Dan dianya tidak cukup. Li'annahu idza lam yakfi du'a ilahu bil umumi samil kula fardin. Fa'aulah hadza. Karena sesungguhnya apabila tidak cukuplah doa untuk mayat dengan umum yang mencakup setiap individu, yang ini apalagi? Fa'aulah hadza. Yang ini apalagi? Lebih-lebih enggak cukup. Ini fatwa daripada Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti kalau kita nyolatin jenazah anak-anak, tetap baca setelah doa ketiga, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu, Allahumma ghfir li hayyina maytina ghaima syahidina, Allahumma ja'al faratan li abawi. Tiga doanya. Kalau kita cukupkan Allahumma ghfir li hayyina maytina, enggak cukup. Karena itu doa umum. Doa umum tidak cukup untuk doa individu. Doa individu itu penting. Karena itu yang kita solatkan. Nah, apalagi doa ini tidak mengandung sedikit pun tentang pengampunan, tidak menyinggung sedikit pun tentang anak. Ini kan doa untuk kedua orang tuanya, bukan doa untuk anak. Kalau begitu, mana doa rukun untuk anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kagak cukup. Mesti juga dibaca Allah maghfir lahu. Oh, ini anak enggak ada dosa untuk apa Allah maghfir lahu. Ini fatwa daripada Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau sekiranya Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami bilang tidak cukup, lalu kamu bilang cukup, saya milih yang mana? Pilih pendapat yang mana? Tentu Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami ini pada pendapat kamu. Itu aja logikanya. Cukuplah. Kan dia enggak ada dosa, entah apa Allah maghfir lahu. Siapa bilang cukup? Kamu kan? Tamat apa? Tamat yang sedih lagi. Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami bilang enggak cukup, kamu bilang cukup. Syekhuna bilang tidak cukup, kamu bilang cukup. Kamu tamat mana? Kamu generasi keberapa? Guru kamu siapa? Warak kamu di mana? Zuhudnya kamu di mana? Oh, enggak ada levelnya sama sekali sama Syekhuna. Kalau begitu, secara bijak kami ambil pendapat orang yang lebih alim, lebih tua, lebih lama, lebih zuhud, lebih wara, lebih segala-galanya daripada kita. Khair, selesai. Wa yu'assinu wa yu'annisud damair fil unsa. Dan mentakniskan ia seseorang akan domir-domir di dalam jenazah wanita. Mentakniskan domir-domir dalam jenazah wanita. Nah,
dalam hal ini kadangkala tidak ditakniskan semuanya. Allahumma ufir laha warhamha. Coba lanjutkan sekarang. Allahumma ufir laha. Tinggal sepotong. Saya baca Allahumma ufir lahunya. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Apa? Nah itu. Kampung itu tuh. Salat jenazah, jenazah perempuan ganti domir hu menjadi ha, ganti hu jadi ha. Itu informasi dari kakek nenek moyangnya. Maka digantilah Allahumma fir lahu fir laha warhamhu warhamha wa'afihi wa'afi. Enggak ganti karena enggak domir hu. Wa'afihi wa'afu anha. Kata mayat ni bencong kayak ni jenazah. Bencong jenazahnya ni kata malaikat. Nah, kok bencong? Sekali-kali kamu bilang ha, sekali-kali kamu bilang hi. Dia enggak salah. Informasi yang dulu yang salah, hu ganti dan ha. Enggak tahu dia hi juga ganti dan ha. Bukan hu doang, hi juga. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tak mana-mana yang salah lah. Tak informasinya yang salah, tak apanya yang salah. Kayaknya pengumuman yang salah itu. Pengumumannya yang salah. Pengumumannya adalah hu ganti dan ha. Diganti, ditambah pengumumannya. Hu dan hi ganti dengan ha. Nah gitu. 6. وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونكها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من داره. Kenapa? Enggak hu kok. Itu juga yang lain. Allahumma ja'alha, kalau jenazah yang perempuan, Allahumma ja'alha faratan li abawai ha wa salafan wa dukhran wa izatan wa i'tibaran wa syafi'a wa thakil biha mawazinahuma. Nam wa yajuzu tazkiruha. Boleh juga memuzakarkannya. Nah, capek dah. Saya mikir lo firlaha, firlaha itu enggak ngerti. Ya, kalau enggak ngerti lo firlahu saja. Boleh juga memuzakarkannya, mentazkirkannya dengan tujuan hu itu ke mayat. Nah, mayat itu kan boleh hu, boleh. Maaf, mayat. Mayit, mayitun. Itu kan hu dia dhamirnya. Ini wanita yang terbaring ini siapa nih? Mayit. Nah, dominnya kembali ke mayit. Atau kembali kepada saksi, sosok ini. Wa yakulu fi waladiz zina. Membaca ya seseorang pada anak zina. Anak zina meninggal waktu kecil. Allahumma ja'alhu faratan li ummihi. Jangan dia bawahi. Li ummihi. Kenapa dia enggak punya ayah? Maka kalau nanya dulu. Silakan, Pak Ustaz, imam nih bayi nih, bayi. Mohon informasi, ini bayi punya bapak enggak? Maksudnya ini anak halal atau anak zina? Anak zina. Nah, kalau nak zina itu doanya. Allahumma ja'alhu faratan li ummihi. Ya Allah, jadikanlah anak ini menyambut kedatangan ibunya di akhirat. Bapaknya enggak usah dia sambut. Itu bukan bapaknya. Wal muradu bil ibdal fil ahli waz zauja. Yang dimaksudkan dengan ganti pada keluarga dan pasangan itu adalah mengganti sifat-sifat, bukan zat.
Bisa dipahami? Tadi apa doanya itu? Doanya kayak mengerikan. Ya Allah. Apa doanya tadi itu? Wa abdilhu daran khairan min dari. Wa ahlan khairan min ahli. Ya Allah, gantikan buat jenazah yang meninggal ini keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dia tinggalkan di rumah. Artinya pulang dia ke akhirat, dapat anak di akhirat, anak yang tidak kayak anaknya di dunia. Wa zaujan khairan min zauji, dapat istri dia di akhirat lebih baik pada istri yang dia tinggalkan. Ya, kalau istrinya tahu dia mana doa itu, apa yang didoakan oleh imam ni? Nah, di dunia mati-matian saya mempertahankan supaya tidak kawin lagi. Dinda mati, suami saya didoakan dapat istri baru di kubur, lebih baik pada istrinya di dunia. Nah, kita katakan yang salah paham, Mbak. Nah, lihat pengertian doa itu apa. Maksud dengan ganti di situ adalah ibdalul awsaf ladzawat. Ganti sifat, bukan ganti zat. Ganti sifat, bukan ganti zat. Artinya suami yang meninggal ini, semoga istrinya yang ditinggalkan mati nanti sifatnya lebih baik pada sifat sekarang. Itu adalah doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada istilah ganti-ganti keluarga di akhirat. Karena firman Allah yang berbunyi, Al-haqna bihim dhurriyatahum. Al-haqna. Al-haqna bihim dhurriyatahum. Kami kumpulkan dengan mereka keturunan mereka. Jadi keturunan mereka akan dikumpulkan nanti dengan mereka. Dan karena hadis Imam Tabrani dan yang lainnya, Inna nisa'al jannati min nisa'id dunya afdalu minal huril a'in. Sesungguhnya wanita-wanita sorga yang asal usulnya dari wanita-wanita dunia itu jauh lebih baik pada bidadari. Walaupun hari ini wanita-wanita di dunia itu tidak lebih baik pada bidadari di segi segala hal, bau mulut, kecantikan, warna kulit, wangi, suci, sebagainya. Bidadari saja, kalau dia keluarkan telunjuknya dari surga ke dunia, maka redup cahaya matahari. Telunjuknya itu hilang cahaya matahari. Kalau dia meludah ke lautan, tawar air laut. Ada lagi air asin. Itu baru ludah dia. Kalau antum diludahin langsung ganteng. Kena ludahnya bidadari. Nah, walaupun wanita dunia itu tidak bisa dinilai sekian persen daripada bidadari, tapi kalau wanita dunia sudah masuk surga, dia memiliki keindahan, kecantikan, wangi, semuanya itu lebih daripada wanita-wanita bidadari. Nah, maka yang kita doakan pasangannya yang di dunia ini pulang ke akhirat memiliki sifat yang lebih baik. Wasabi'uha, yang ketujuh daripada rukun solat jenazah adalah salam. Kagairiha, sama dengan yang lainnya solat jenazah. Kapan salam itu dibaca? Ba'da rabi'atin, setelah takbir keempat. Wala yajibu fi hadhi zikru ghairi salam. Tidak wajib pada ini takbir keempat zikir selain salam. Tidak wajib pada ini takbir keempat zikir selain salam. Setelah takbir keempat yang wajib cuma salam. Maka kalau solat jenazah di Saudi, itu setelah takbir keempat itu enggak ada bacaan lagi. Allahu Akbar, takbir ketiga lama doa dia.
Tabir keempat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada bacaan, karena memang tidak wajib. Akan tetapi ada yang disunahkan di situ, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kepada kami pahalanya. Artinya pahala yang mana? Pahala solat di atasnya jenazah. Berikan kepada kami pahala solat. Atau ajral musibah, pahala musibah. Wala taftimna ba'dahu, jangan Engkau fitnah kami setelahnya. Artinya dengan hadir solat jenazah, di hati kami itu ada rasa takut mati, rasa pengen taat, rasa pengen ibadah. Rasa-rasa itu jangan hilang lagi setelah ini bertika bil ma'asi, dengan melakukan maksiat. Waufir lana walahu, ampunilah bagi kami dan baginya. Titik. Nah, itu doa lazimnya. Jangan terminta doa yang lebih sempurna dari itu. Itulah doanya. Allahumma tirna ajra wa tatina ba'da wa fir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang saya baca itu enggak boleh baca sembarangan. Maksudnya ketika kita menghadiahkan pahala untuk masyayikhina, ulama'ina, fuqaha'ina, suhada, wassalihin, lepas itu kita baca Allahumma la tahrimna ulumahum, Allahumma la tahrimna barakatihim. Itu kalau kita doakan orang-orang super. Orang mati itu antum doa Allah tahrimna barakatahu, barakah apa yang ada sama dia? Dia itu baru kali pertama ke masjid. Pas kali ke masjid, di depan pula dia berdiri di imam langsung. Itu menentu berkahnya. Maka Allahumma la tahrimna ajrahu, ini doa yang lazim. Barakatahu ulumahu nafahati madati, itu bukan doa solat jenazah. Itu bukan solat untuk doa untuk solat, bukan doa untuk orang mati. Itu doa dibaca kalau kita dalam zikir-zikir tadi menghadiahkan pahala kepada orang-orang soleh, kepada ulama-ulama, kepada wali-wali, baru ada. Faham Afri? Ya Karim, cukup insyaallah di depan itu pembahasan tentang aturan-aturan sholat jenazah yang masbuk, yang mendahului imam dan sebagainya. Subhanallah bihamdihi, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين